Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini memulai aktivitas setelah Imlek. Ada hampir satu minggu lebih ya saya tidak berkebun, nggak di kebun buat video karena sibuk. Sampai sayurku ini sudah berbunga, yo. Ini udah bukan sayur, ini udah bunga ini. Tapi nggak apa-apa, yang lembek-lembek tuh mau tak panen ini. Udah berbunga, tapi bunganya ini enak kok, bisa dimakan. Kita petik. Ini satu bedeng kayak gini semua ini. Kalau mau lebaran Imlek kan sibuk banget ya. Sebelum dan sesudah Imlek itu banyak orang datang, banyak tamunya nenek yang datang. Sebelum dua hari sebelum lebaran Cina kan mereka udah makan di sini. Jadi nggak ada waktu ke kebun. Sampai sayurnya udah berbunga ini. Dipetik aja yang masih ujung-ujungnya ini masih bisa dimakan. Bunganya cantik. Eman nih, sayang sebenarnya. Pepaya, yang pepayanya saya pasrah, saya parut, jadinya seperti ini. Ya.
cuman pepayanya udah saya parut semua. Nah, teman-teman, bumbunya sama pepayanya sudah saya campur, aduk-aduk, lalu kasih air secukupnya ya. Nah, teman-teman, kita kasih kunyit secukupnya biar warnanya lebih cantik ya. Nah, teman-teman, pepayanya sudah jadi. Ini pepaya santannya, santenin. Mantap. Ikan. Kerupuk daun bayam, keripik bayam, nah teman-teman, ada beberapa hari ya saya tidak makan masakan sendiri. Nah, kali ini, nah hari ini saya makan masakan sendiri. Ini sederhana banget masaknya, tapi pasti enak, teman-teman. Hari Raya Cina itu benar-benar sibuk, teman-teman, jadi tidak sempat ngapa-ngapain ya. Dan kemarin saya dari Makau ya, dan hari ini alhamdulillah udah bisa masak-masak kembali. Dan ini menu spesial buat saya karena ada keripik bayam. Oke lah teman-teman, kita langsung makan aja. Ini dari kebunnya, lapar banget. Mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan teman-teman. Keripik bayamnya. Pepesnya saya garang, jadi kelihatan lebih keren dan lebih enak. Keripik bayam ini enak banget ternyata. Mm.
Campurin nasinya dengan sayur lebih enak. Makannya sudah selesai, teman-teman. Alhamdulillah kenyang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.